Nah, ini ya belanjaanku hari ini. Yang ini persiapan mau bikin kue bulan nanti ya. Mbahku itu rempong banget kalau belum disiap-siapkan begini. Karena banyak sekali yang mau dibikin. Jadi berapa botol nih? 6. Jadi 6 botol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat online, kali ini mau saya ajak belanja lagi ya. Let's go. Ini aku ada di ini ya, terminal. Selalu lewat terminal baru ke pasar. Nah, ini aku ada di supermarket ya, ada di mall menuju supermarket. Aku mau cari gula dulu. Ini tadi saya ada beli gula, beli tepung, dan beli sosis ya. Nah, ini lanjut aku mau ke pasar, mau cari nanas. Ini orang mau mulai jualan ya. Ini pasar kaget itu loh, pasar yang baru buka. Cuman berapa hari? 2-3 hari. Nah, sahabat online, aku mau beli nanas ini ya. Nanas kaleng. Mau tak buat itu loh selai nanas, karena ini apa? Nanas yang ada kulitnya itu lagi nggak musim atau gimana ya? Jarang ada. Sudah selesai belanja, aku mau pulang. Sampai rumah kita review sama-sama. Sahabat online, saya baru pulang ya dari pasar. Nah, ini aku tadi beli nanas 4 botol, 4 kaleng. Ini ya, mau tak buat selai nanas. Aku ada beli 4. Nah, 4 ini ya, 4 kaleng. Ada beli saus tiram, ada beli sosis, beli sosis 2 ya. Ini beli sosis. Ini aku ada beli tepung, ini tulisannya strong, mau bikin kue. Ini ya, aku beli 2 plastik. Dan
ini beli gula. Aku beli gula. Oke, saya mau beres-bereskan barang-barang ini. Lanjut kita aktivitas yang lain. Aku mau ini ya, mau isi itu. Bikin kemarin aku bikin sambal tapi enggak saya record ya, karena dulu sudah pernah saya record. Oke. Nah, ini ya belanjaanku hari ini. Yang ini persiapan mau bikin kue bulan nanti ya. Mbahku itu rempong banget kalau belum disiap-siapkan begini. Karena banyak sekali yang mau dibikin. Nah, sahabat online, lanjut ya, saya mau ini lap-lap botol, mau tak buat ngisi sambel ya. Karena kemarin dulu aku bikin sambel ya, tapi belum tak taruh di botol. Ini mau tak lap-lap kering dulu. Ada anak tetangga lagi nangis. Oke, sudah kelar lap-lapnya, saya mau ambil sambelnya. Nah, ini ya sahabat online, sambelnya satu kotak, satu hap. Kemarin nggak sempet taruh di ini ya, di botol. Nah, ini ya, lanjut saya mau isi. Jadi berapa botol? 6. Jadi 6 botol ya. Nah, ini tak sisahin. Nah, ini ya sahabat online, jadi 6 botol. Nah, mau tak tutup dan tak simpan di kulkas lagi.
ini sisanya mau tak simpan di sini ya. Kita simpan, tak taruh jadi satu sama yang kemarin itu yang aku ambil buat saya sendiri ya. Kalau mau masak apa-apa tinggal, atau mau makan apa-apa tinggal ambil. Tak simpan di kulkas. Sahabat Alim, saya lagi nyuci piring. Ini cucian apa ya, bekas makan siang ya, makan siangnya mbahku. Oke, terima kasih sahabat onlineku yang sudah menemani aktivitas saya hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.